salat subuh, salat maghrib, zuhur, asar, isya juga, semua. Kalau kita agama kita apa? Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya kan? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Islam. Islam itu hurufnya berapa? Lima. S-S-A-M. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lumpur, A-nya asar, M-nya baru. Ikhra. Ya, yang bawa ikhra siapa? Yang bawa Al-Quran? Enggak ada. Dari yang bawa Al-Quran? Oh, ada yang bawa Al-Quran. Ya. Yang Al-Quran bawa Al-Quran. Yang Al-Quran bawa Al-Quran. Ada yang bawa tilawati? Ada. Boleh. Tilawati boleh. Al-Quran boleh. Dan Al-Quran juga boleh. Kita sama-sama membaca doa salat duha. Niatnya usalli sunnatad duha ra'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. A'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konsentrasi ya, konsentrasi dulu. Mari kita berdoa bersama. Doanya senandung Al-Qur'an. Hai. Mau nyanyi sendiri. Senandung Al-Qur'an hafal? Bapak ulangi yang anu ya, Bapak contoh dulu. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Yeah.
Kalau baring tenggelam badannya.
Mau? Jadi puasa. Halo, halo anak-anak. Ya, yang membatalkan puasa apa? Makan dan minum. Sikat gigi boleh nggak belum puasa? Boleh. Boleh. Iya, asal yang ini telah bilangin tadi. Ya. Sikat gigi waktu pagi disunahkan, ya kan? Kalau di waktu sore sikat giginya makruh. Puasa bulan suci Ramadan ini tahun baru karena Allah Ta'ala.